Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang guys. Ya, untuk kesempatan video kali ini saya sedang berada di jembatan penyeberangan atau JPO. Nah, ini adalah bentuk halte karet Setiabudi ya teman-teman. Haltenya ini halte busway-nya ya. Halte busway-nya ini sangat panjang sekali ya. Dan untuk jembatan yang baru saja dibuka untuk umum adalah sebelah sana ya teman-teman. Nanti kita akan coba untuk naik ke atas sana. Suasana di atas sana seperti apa? Apakah banyak pengunjung yang datang? Terlihat dari kejauhan memang sangat banyak sekali pengunjung yang datang di atas JPO tersebut ya teman-teman. Mungkin saya lihat itu sedang berfoto-foto atau selfie gitu ya teman-teman, bareng keluarga ataupun teman-teman ya. Dan suasananya seperti ini teman-teman. Untuk pagar yang tadinya itu di sana untuk pembatas ya di sana. Tadinya kan selama JPO tersebut dibangun itu direnovasi maksud kami, itu di sini dibikin traffic light atau lampu merah ya teman-teman di sini. Jadi suasananya itu posisinya itu di sini ya. Itu untuk penyeberangan orang selama di sana itu belum jadi. Nah, terus itu pagar-pagarnya sudah mulai dibongkar ya teman-teman di sana. Dan ini adalah untuk nyebrang ke masuk ke halte. Oke, nanti kita akan coba untuk naik ke atas sana. Kita akan melalui tangga yang sebelah sana ya. Tangga yang sebelah sana. Dan nanti akan melihat suasana di atas sana itu seperti apa. Oke, terima kasih banyak dan ikuti terus. Dan untuk teman-teman yang baru hadir atau baru bergabung menemukan channel ini, bantu like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak dan mohon bersabar dan tetap semangat ya teman-teman.
Ya, di sini pun dilengkapi dengan lift ya, guys. Di sini dilengkapi dengan lift yang kita akan coba liftnya itu seperti apa. Oke, guys. Iya. Oke, kita akan coba turun ya. Kalau tadi itu naiknya dari tangga, sekarang kita turun dari melalui lift. Kita coba ya. Ya beginilah suasana dalam lift seperti ini ya. Ini bertepatan dengan hari Minggu, jadi suasananya cukup ramai dengan yang ingin berkunjung ke JPO ini. Oke, sekarang saya sudah hampir berada di bawah dan kita coba untuk melihat suasana dari luar lift ya, guys. Suasananya seperti ini. Jadi jembatan ini baru saja dibuka untuk umum. Yang sebelumnya jembatan ini direnovasi ya teman-teman, dan hasilnya cukup mengagumkan bagi kita semua ya, khususnya warga DKI Jakarta. Sangat luar biasa sekali bagusnya ini JPO ini ya teman-teman. Tadi kita sudah dari atas ya teman-teman, kita tadi sud di atas sana untuk melihat pemandangan di sekitar area JPO ini. Dan inilah penampakan dari pemandangan lalu lintas yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Suasana cukup ramai dan lancar ya teman-teman. Suasana cukup ramai dan sangat lancar sekali. Saya nggak tahu ini kalau seandainya malam seperti apa suasananya. Mungkin nanti di next yang akan video yang akan datang itu saya akan coba ngevlog di suasana sedikit agak malam gitu ya, biar supaya kita tahu lampu-lampu yang berada di sekitaran JPO ini. Jadi tadi kita sudah naik lift ya, ini liftnya di sini besar banget liftnya. Dan JPO ini juga berdekatan langsung dengan Hotel Le Meridien Jakarta. Dan di sini juga terdapat ada halte ya teman-teman. Halte di sini, ini haltenya di sini ya. Oke, kita sekarang akan kembali ke pulang ke rumah ya teman-teman, karena ini kebetulan saya bekerjanya di dekat-dekat area sini. Dan sekalian pulang kita mampir atau berhenti dulu sebentar di sini ya, untuk melihat suasana JPO yang akhir-akhir ini, beberapa hari ini saya lihat itu terpantau sangat ramai sekali di area sini. Jadi kita penasaran juga, ingin ngevlog ke daerah sini. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton sampai dengan akhir video ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang mungkin belepotan dalam menyampaikan peliputan ini. Salam sukses dan tetap semangat.